Oke, selamat siang. Selamat berjumpa kembali di channel YouTube Golden Blast ya. Kali ini kita akan coba mereview ya mixer dari Hardware Best 4. Dimana ini udah lumayan lama ininya, tapi ya sekarang pas ada pengiriman, jadi saya akan tes review ya. Kita coba lihat ya. Di sini ini mixernya kayak gini ya. Udah dapat copper hard case. Udah ada kartu garansi pastinya, buku panduan ya. Dan di sini kita lihat ya, dari atas ada Canon, Akai ya. Dan di bawahnya seperti biasa ada high mid low ya. Auxiliary-nya ada satu, ada FX ya. Ada pen yang balance, mute ya. Ini ada ininya, ada fader-nya ya, tip channel. Dan di sini dia tertulis 320 DSP ya. 320 DSP. Ini. Yang pastinya udah Bluetooth mode ya. Ada YouTube Bluetooth-nya ya. Nih, ada DSP-nya ya. Yang 56-nya ini untuk musik ya, nih. Nah, ini untuk display-nya ada 5 channel ini ya, band untuk equalizer ya. Ini Mark Band Stereographic Equalizer ya. Ada efek ya, fader-nya. Ini untuk pentomnya di ini ya, kalau mic condenser ya. Jadi tinggal nggak beda jauh sih ya teman, kalau untuk suara vokalnya udah mantap ya. Kita coba C H 1 C C H 1 C halo 1 C H 1. Kita coba musiknya lagi. Oke, sekian untuk review kali ini ya. Nah, jadi sebelum pengiriman kita tes dulu aman ya, baru kirim. Biarpun pakai Gojek. Jadi untuk mixer Hardware Best 4 320 DSP. Oke, terima kasih. Salam Golden Best. Bye bye.